Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sami ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du, qala Musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fi ulumi syidarain amin. Amma ma la yahtaju ila niyatin kal azani wal iqamati fayasi'ul istijaru alaihi. Amma adapun ma la yahtaju, sesuatu ibadah maksudnya yang tidak butuh ila niyatin, kepada niat. Jadi ibadah itu ada yang mesti pakai niat, ada yang enggak pakai niat. Maksudnya niat khusus. Adapun secara global niat ya ada. Ya, global niat ya ada. Ya. Ini azan. Azan ini adalah contoh, kalau azan ini seperti azan. Azan ini adalah ibadah yang enggak butuh pakai niat. Secara khusus nawaitu ya. Azan itu enggak begitu. Sama dengan cebok. Nawaitul istinja enggak ada. Kalau ada ya kita bikin-bikin aja itu mah. Ya. Cebok tuh enggak ada niatnya. Ya, bacaan itu bacaan doa itu mah ya, masuk WC, keluar dari WC itu baca doa. Nawa itu enggak ada nawa itunya. Seperti ini azan enggak ada nawa itu azan. Wali komati dan komat, nawa itu komat enggak ada. Ada orang bikin khusus kitab niat, an-niyat. Imam Suyuti juga itu beliau bahas juga tuh dalam kitab ya Asbah wa Nazai tentang niat-niat. Fayasil istijaru alai makasa, menyewakan atasnya. Ya, sah. Jadi sah menyewakan atasnya atau memburuhkan boleh. Atau mempekerjakan boleh. Sewa orang buat azan boleh. Berarti apa? Keluarin duit boleh. Ini bicara boleh, sah, sah. Kalau pahala bagaimana? Ya bergantung yang niat. Ini kan orang di masjid ini pengen biar lima waktu ada yang azan terus gitu. Kalau di sini kan ya alhamdulillah. Tapi ada juga sih, masjid sini susah juga azan pada kerja. Disewa orang buat azan, boleh. Dibayar orang buat azan, boleh. Dapat pahala apa enggak? Bergantung kepada yang azan. Nah, yang azan lain lagi. Ini berkaitan boleh menyewakan. Nah, ini siapa nih? Orang lain. Nyuruh orang untuk azan lalu diupah. Adapun yang azan, jangan tawar menawar dan gaji saya berapa duit, jangan begitu. Soalnya suara saya ini sama dengan Muammar. Waduh. Enggak boleh gitu. Kalau begitu enggak dapat pahala. Kalau begitu enggak dapat pahala. Nggak ada pahalanya. Jadi jangan minta dibayar. Wal ujratu muqabalatun li jami'i.
Dan upahnya itu adalah sebagai imbalan bagi keseluruhannya. Ya. Bagi keseluruhan. Ya, tadi itu semuanya itu. Seperti tadi azan. Mala ya ta'ju ila niyatin. Sesuatu yang enggak butuh kepada niat, contohnya azan, qomat dan lain-lainnya. Ma'an na'wiri ayatil waqti, serta seumpama menjaga waktu, memelihara waktu. Ya, memelihara waktu. Itu kan orang, waktu orang. Jadi kita bayar, dia azan kita bayar, waktunya kita ambil. Ya. Waktunya kita ambil dan kita bayar. Kita bayar. Yang seperti guru, guru ngaji itu nggak kebayar. Jadi kita bagi duit itu apa kepada guru ngaji? Itu ganti waktunya, menghargai waktu beliau. Oh dibayar nggak kebayar. Makanya kamu jangan hargain diri kamu. Ngajar ngaji jangan, namanya rendah itu. Yang mahal mana tuh? Yang mahal yang gratis. Mahal itu kalau gratis, nggak kebayar. Makanya orang bagi duit itu, bagi duit itu adalah sebagai ya terima kasih telah memberikan waktu, ganti waktu, menjaga waktu. Ya, ilmunya nggak kebayar. Bukan bayar ilmu, bukan. Bukan bayar. Wa tajhizil mayit, dan menyiapkan mayit, mengurus mayit. Mengurus mayit. Ya, mengurus mayit. Ya, sama nih mengurus mayit nih. Jadi mengurus mayit boleh memburuhkan. Upain, hargain. Nah, kalau ini hargain karena kita sebagai anak harusnya yang melakukan itu. Hargain tuh, bayar berapa duit. Ini kadang kita kurang perhatian. Datang dijemput, pulang dibiarkan gitu ya. Harusnya diperhatiin semuanya. Ini dibayar tuh, mandiin mayit. Ini kalau boleh mau jadi calon, mau apa, mau tukang mandiin mayit, tapi jangan ya mengharapkan orang pada mati, jangan. Orang mati alhamdulillah banyak juga di lumayan deh. Enggak boleh begitu. Wa ta'limil Qur'ani kulli aw ba'di, mengajarkan Al-Qur'an seluruhnya atau sebagiannya. Ngajarin Quran. Wa in ta'ayyana 'alal mu'allimi, sekalipun wajib ya tuh guru, ya wajib tuh atas guru ngajarin, sekalipun wajib. Ya. Boleh ya menyewa orang. Jadi disewa dibayar. Jadi ini siapa nih maksudnya nih? Orang lain itu hargain orang itu. Orang lain itu hargain tuh. Orang ngajarin ngaji hargain. Adapun yang ngajarin jangan mengharap. Jangan mampu belajar berapa. Jangan begitu kamu. Enggak boleh begitu. Mampu bayar berapa? Kamu mau bayar berapa saya? Jangan. Jadi yang hidupnya mana? Ini yang ngaji yang hidup. Biar hidup kalau ngaji. Ini istiqjar. Jangan sampai kagak. Ya, kita enggak bagi duit, itu guru yang ngajar. Jangan sampai. Ya, jangan sampai. Jangan sampai. Adapun yang guru ngajinya, jangan
lillahi ta'ala. Oh, lebih baik ke mengatakan banget ini. Kenapa hukumnya nih? Gitu. Hafiz al-Hinduan ya. Dari apa ini? Gitu ya. Ya, ini jangan sampai enggak. Siapa yang hidup kalau anaknya makan kagak punya duit? Babanya biar hidup. Jadi kamu kok jadi orang tua nanti biar hidup. Ya. Begitu guru orang yang ngajarin anak kita seberapa aja yang kita punya. Gitu. Jangan sampai kagak. Ini hukumnya seperti ini. Jangan sampai enggak. Tapi yang ngajar, ingat, jangan sampai mengharapkan, minta apalagi jangan. Jangan minta. Jangan pernah minta. Mengharap aja jangan. Nah, yang orang tua, jangan sampai enggak bagi. Karena ini hukumnya seperti ini. Sah al-istijaru alaih. Kenapa lil khabari sahih? Karena ada hadis yang sahih. Inna ahakka ma akhaztum alaih ajran kitabullah. Sesungguhnya paling berhak apa yang kamu ambil atasnya pahala upah adalah kitab Allah. Ini paling. Paling berhak. Ya. Kamu ambil upah ini ngajarin Quran. Tapi kamu di sini nih jangan jangan khawatir sama saya ya, sudah tulis tuh gratis gitu ya. Jadi kalau nggak punya duit jangan khawatir. Ya. Nah jadi ini adalah buat orang tua ya, atau kita yang punya duit kita ngaji sama orang atau kita ngaji suruh ngaji anak kita ya, jangan sampai kita nggak bagi padahal kita punya duit gitu biar hidup jangan pelit banget jangan apalagi kalau gurunya lagi butuh bantuan lagi beli tanah lagi bangun bahkan beliau bangun rumahnya itu kalau bisa kita bantuin walaupun seperak dua perak ya walaupun seperak dua perak tuh apalagi beliau bangun rumahnya bagi jangan pelit duitnya dikepelin aja gitu ya. Ntar pasti yakin kamu keluarkan banyak buat ngaji ntar giliran panen kamu nanti di masa suatu masa nanti di masa akan datang ya. Qala syaikhuna fi syarhi min haji. Ya waktunya sudah azan ya. Jadi sedikit aja. Wallahu a'lam bissawab.